Ya minarima perang nggak bisa putol, tapi kita belum bisa. Hah? Minarima nggak bisa putol, tak belum bisa. Jadi ya tu mau kerja. Ya. Ngatar. Bocor ya. Aku bocor teman-teman, bocor. Apa sih bocor ini? Selangnya aku selang. Selang. Ini teman-teman ya, kita masih ada kendala. Ini menambah pekerjaan semakin lama teman-teman. Selang rimnya bocor, lihat itu netes teman-teman. Minyak rimnya sampai netes itu banjir karena ada kebocoran di selang yang selang apa loh, besar lagi. Ya, yang besi teman-teman. Ini bikin saya pusing. Kira-kira yang jual ada apa tidak ini ya? Apa deh ji? Hah? Bekas ya? Mentoko beda? Ada. Sulit. Ini teman-teman ya. Tahu kita kasih beri oh? Beri oh kita. Kita masih ada kendala. Selang rimnya bocor. Jadi kita belum bisa cek. Ahili? Enggak. Secara otomatis ini sudah tidak berfungsi dengan baik kalau sudah bocor seperti ini, karena seperti kita ketahui jalur angin itu jalurnya jalur apa? Minyak. Minyak ini ya jalurnya angin teman-teman. Jadi kalau bocor sedikit itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya. Jadi untuk rem saya pending dulu ya. Pekerjaannya saya masih mau mencari gantinya dulu teman-teman, karena kalau kita tembel, kita perbaiki, kita pakai link besi atau pakai apa itu saya tidak yakin teman-teman. Takut bocor lagi nanti karena rem ini sifatnya fatal ya. Jadi untuk menjaga keamanan dan keselamatan saya tetap cari nanti gantinya. Kita cari bekas juga ada bapak, yang penting selangnya masih bagus teman-teman dan berfungsi. Dua mampus. Kalau harganya mungkin enggak seberapa ini yang mau cari ini ya, yang mau cari ini ya. Ini sudah menghambat proses selesainya setuman karena selang bocor. Salah si bocor ya, tepat nang tikungan pas dilekukan itu yang bocor teman-teman ya. Jadi sulit ini, kita harus pending dulu untuk remnya, biarkan dulu besok. Saya masih mau mencari selangnya dulu karena tadi itu tidak masuk akal ya, satu botol besar itu sudah hampir separuh masih belum tidak penuh ya, ternyata larinya ke bawah ini bocor itu sampai banjir seperti ini teman-teman. Coba sini Bin. Aduh. Ya, kalau masalah rem ini saya tidak main-main teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini sudah, please cancel aja dulu. Biarkan aja dulu, enggak apa-apa. Meskipun selesainya tidak sesuai target ya. Karena kalau berhubungan dengan ini
kalau sudah remnya tidak normal nanti bisa-bisa fatal ya. Jadi biarkan dulu. Jadi sementara kita kerjakan apa? Mesin ya, hidupkan mesin ya. Oke. Kita lanjut hidupkan mesin teman-teman ya. Nantikan di video berikutnya. Yes.